Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya saudaraku semua? Semoga kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan kita dan dilancarkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini bos saya sedang berada di rumahnya rekan kita Mama Ali. Saya mau ke ladang, jadi saya mampir sebentar di tempatnya Mama Ali. Jadi buat saudaraku semua yang menanyakan burung mandar batu, saya udah burung mandar batu yang kita tangkap dulunya di sawah sudah saya kasihkan Muhammad Ali, dan sekarang dia sudah melepaskannya outdoor ya. Itu dia lagi apa, di samping rumah Muhammad Ali ada semacam buangan air, semacam alur ya, di situ dia biasanya bermain burung mandar batunya, dan juga ada ayam hutan yang di outdoor, ada juga burung jala, dan di situ ada beo. Ada beo, dia merawat beo. Untuk burung kacir yang dulunya dirawat sama Muhammad Ali, katanya sudah diminta sama sepupunya bos. Sepupunya pengen banget, katanya diminta terus-terusan, jadi dia pun nggak sampai hati nggak memberikannya ya. Kau kenapa deh? Oke bos, sekarang kita coba lihat ya koleksinya Mama Ali. Itu juga ada poksai, poksai mandarin yang baru dibeli kemarin. Dan sekarang kita lihat, kita pantau burung mandar batunya, ada ayam hutannya juga, ada burung jalak kebunnya yang di outdoor. Kalau betul. Nah, di sini bos ada ayam mutiara, ada ayam hutan, dan juga ada mandar batu ya, semua di outdoor. Lima-limanya itu di bank dah, itu dikek. Ya bentuk ya. Ya bentuk. Itu dikek di bank dah, woi. Lưu thùi bị tí. Dan ini dia burung apa, jalak kubu ya bos, jalak kubu outdoor juga. Dia biasanya suka bermain sama anak-anak bos, dimana ada anak-anak di situ ada burung jalak. Ya, coba lepas. Ini enak, ah.
Nah, ini burung bionya bos, ini dibeli ya, beli di tempat penjualan burung, tapi udah gacor ini, tapi belum begitu jinak. Kalau gacor udah gacor dia bionya, dan itu ada bonsai mandarin juga baru dibeli. Nah, gacor ya. Nah, dan ini ada burung cucak biru bos, yang kita beli dulu, kita beli 3, yang di rumah sepasang, yang betinanya lepas ya, di rumah masih ada satu ya, rawatan kita. Dan ini saya kasih Mama Ali satu. Nah, buat saudaraku, jadi yang menanyakan apakah burung mandar batu itu bisa jinak, ya bisa kita lihat tadi, itu burung mandar batunya bisa jinak dan bisa di outdoor. Kadang-kadang bos, si burung-burung ini di dalam sangkar dia agak masih giras, tapi ketika sudah kita lepas dia udah nggak pergi lagi. Nah, tapi semacam apa, seperti burung jelak kebu ya, jelak kebu kalau yang kita rawat dari loloh, dari anakan, kalau di dalam sangkarnya dia giras, tapi kalau kita lepas insya Allah dia nggak pergi. Jadi kalau nggak percaya coba aja bos, tapi saya nggak mau bertanggung jawab kalau nanti burungnya hilang. Kemudian kita lihat bos, kalau burung jalak ini walaupun kita rawat dari loloh, kalau di sangkar dia emang gerbekan ya, tapi kalau kita lepas dia nggak pergi bos, dia tetap makan, tetap cari makan di sekitar rumah, apalagi kita selalu menyediakan dia makan, dia nggak akan pergi. Oke, saya rasa mungkin sekian dulu video kita pada hari ini, untuk di tempat Muhammad Ali. Saya akhiri bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.